bid'ah dalam politik, bid'ah dalam konteks politik. Ini pun satu perkara besar yang berlaku di kalangan puak yang menggelar diri mereka sebagai salafi. Tapi saya tidak berfikir ustaz-ustaz salafi di Malaysia, di Thailand, di Patani setuju dengan pandangan puak salafi di Arab Saudi, di mana ulama-ulama salafi di Saudi Arabia menganggap bahawa politik yang zaman ini, politik zaman moden ini, dengan sistem pilihan raya, dengan sistem demokrasi dan semua-semua ini, dianggap sebagai itu semua adalah bid'ah dan ia merupakan perkara haram. Ada cerita untuk dipersembahkan. Tubuh parti pun tak boleh. Tubuh parti pun dianggap bid'ah juga, haram juga. Pilih raya pun haram. Sebab Rasulullah tidak ada pemilihan raya bagi mereka. Dan demokrasi, kebebasan pun tak boleh juga sebab ini semua datang daripada Barat. Mari kita dengar pandangan Syekh Saleh Fauzan. قول سمعت الشيخ ذكرتم في المحاضرة أربع طرق لاختيار الإمام في الإسلام ولم تذكروا الانتخابات فلماذا وما حكم ذلك؟ ما هي من أنظمة الإسلام الانتخابات ما هي من نظام الإسلام. Pengacara bertanya kepada Syekh Saleh Fauzan bahawa dia pernah mendengar Syekh Saleh Fauzan berucap dan memberitahu bahawa terdapat empat cara untuk memilih pemimpin Islam, dan Syekh Saleh Fauzan tidak menyebut pun bahawa pilihan raya itu adalah merupakan salah satu cara memilih pemimpin. Dengan itu beliau bertanya, apakah hukum memilih pemimpin melalui pilihan raya? Syekh Saleh Al-Fauzan menjawab, al-intikhabat laysat min al-Islam wa laysat min turuki ikhtiar al-imam. Maksudnya, pilihan raya itu bukanlah daripada Islam dan ia bukan cara memilih pemimpin Islam. Mari kita dengar pula pandangan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. نقول بإيجاد الانتخابات طريقة أوروبية شركية وثنية، لأنها قائمة على خلاف المنهج الإسلامي. شيخ محمد ناصر الدين الألباني بركته، أقول بإيجاز أن الانتخابات طريقة أوروبية شركية وثنية، لأنها قائمة على خلاف المنهج الإسلامي. Yang bermaksud saya katakan dengan ringkas bahawa pilihan raya itu adalah merupakan cara Eropah yang syirik dan animisme, disebabkan ia diadakan bertentangan dengan manhaj Islam atau cara Islam. Maka dengan itu diheranlah bahawa di Saudi sana sekarang ini, walaupun mengaman juga kebebasan-kebebasan itu, tapi mengikut yang adunan, mengikut cara Saudi Arabia lah, demokrasi sudah tentunya pun cara dia, tapi demokrasi tak adalah sebab tidak ada pilihan raya. Pilihan raya tak boleh, dan orang nak tubuhkan parti politik pun tidak boleh. Ini adalah merupakan bid'ah politik yang ulama salafi di Saudi melihat begitu bahasa, dan ia sesuai dengan kehendak kerajaan Saudi sekarang, sebab Saudi sekarang adalah kerajaan beraja yang diperintah bukan secara pemilihan raya tapi dengan secara lantik. Dan lantik di antara mereka pun ada masalah. Tengok dengan pelantikan sekarang ini dengan Raja Salman, bagaimana menyingkirkan golongan-golongan yang daripada, sebab raja banyak. Saya tak ingat berapa bilangan mereka, dan di antara mereka pun
berkomplot, berbalah semua sendiri, menyingkir. Dan sekarang ini di pada Raja Salman ini pun telah mensikirkan. Menyingkir. Yang naik sekarang adalah semuanya daripada anak pinak Raja Salman. Dan ya, itu mana dari segi politik. Jadi politik di Arab Saudi, pemilihan raya tak ada, apa parti politik ini semua bid'ah, tak boleh. Demokrasi pun bid'ah.